Oke ya kak, dah habis main kan? Jom kita balik. Tak nak. Akan main dengan Abang Blis, Tafan, dan Abang Duri. Ih. Akak masih nak main ke? Haa, Mama tengok nih. Abang Blis belanja Akak minum. Padahal Akak tak minta. Yahoo! Lepas tu, Akak dah ucapkan terima kasih ke? Dah, sebab Mama cakap kita kena ucapkan terima kasih pada orang yang dah bagi sesuatu. Yeah! Bagus, pandai ya nak Mama. Boleh kan Mama? Akak masih nak main dengan abang-abang ni. Tak boleh, mesti diorang sibuk. Nanti Akak susahkan diorang. Eh, tak makcik. Anak makcik ni tak susahkan kita orang pun. Easy. Haa, kita orang pun suka main dengan anak makcik. Haa, diorang pun masih nak main dengan Akak. Boleh kan? Boleh kan Mama? Betul ke korang tak sibuk? Tak makcik, kita orang pun sebenarnya tengah bosan. Jadi kita orang pergi pasar. Nasib baik jumpa dengan anak makcik. Jadi kita orang tak bosan lagi. Sebab kita orang main sama-sama. Ya. Betul. Kalau makcik setuju, biarkan anak makcik dengan kita orang. Nanti kita orang hantar balik ke rumah makcik. Haa, boleh kan Mama? Mama jangan risau. Akak takkan susahkan diorang. Janji. Yelah. Tapi jangan lama-lama. Petang nanti balik rumah. Okey. Easy. Lepas ni korang nak pergi mana? Kita orang nak beli makanan dulu. Lepas tu balik rumah. Oh, akan nak pergi ke rumah diorang juga. Boleh kan Mama? Tak boleh. Nanti akak buat kotor kat situ. Tak, akak takkan buat kotor. Akak nak tahu je kat mana rumah diorang. Bagi je makcik. Tak apa. Gempa dan Halik pun mesti suka dapat berjumpa dengan adik ni. Yelah, Mama izinkan. Ingat, jangan nakal-nakal. Baik, Mama. Kalau macam tu, makcik pergi dulu. Titip anak makcik, ya. Baik, makcik. Bila masuk petang nanti, kita orang akan hantar ke rumah makcik. Easy. Terima kasih. Mama pergi dulu, ya. Okey, hati-hati, Mama. Yahoo! Yeay! Akhirnya, adik masih dapat main dengan abang semua. Yahoo! Suka ke main dengan kita orang? Suka? Sebab seronok sangat. Yeah! Lepas tu, kenapa tadi takut? Sebab adik kan belum kenal dengan abang. Okey, kalau macam tu, jom ikut kita orang beli makanan. Yeah! Jom! Tapi, abang nak beli makanan apa? Kita orang belum tahu ni. Tak apa, adik tahu makanan sedap kat sini. Iya, dari mana adik tahu? Mama pernah ajak adik ke situ. Kalau macam tu, adik boleh hantar kita orang ke situ? Boleh? Tapi... Tapi apa? Abang kena kejar adik dulu. Oh, nak main kejar-kejar, ya? Tangkap dia! Hurra! Easy! Terima kasih banyak ya, adik. Akhirnya kita orang tahu nak beli apa. Haa, terima kasih dah bantu kita orang beli makanan. Sama-sama, abang. Lagipun, adik memang nak abang rasakan makanan tu. Sebab sedap sangat. Mesti abang suka. Wah, kalau macam tu, esok kena beli lagi ni. Easy. Boleh-boleh. Nanti adik akan minta pada Mama untuk hantarkan ke pasar. Boleh kita berjumpa lagi. Yahoo! Tak payah, adik. Lagipun kita orang dah tahu kedai makanan ni. Kesian Mama adik. Mesti penat hantar sini. Rumah korang kan jauh. Alah, kalau Mama penat, nanti adik minta pada Papa. Yelah. Sekarang nak ke mana lagi ni? Jom kita ke sana. Baik, bos. Eh? Abang, abang selalunya buka puasa minum susu tak? Jarang. Kita orang lagi suka minuman sejuk. Ha-ha, sebab haus langsung hilang. Easy. Tapi, Mama adik cakap kalau minum susu lagi bagus. Sebab dia kembalikan energi yang hilang.
Nanti abang jangan lupa minum susu tau. Iyalah, berbuka nanti kita orang akan minum susu. Tapi, kat rumah abang ada susu kan? Kalau tak ada, abang boleh beli dulu kat sini. Tak payah, kat rumah kita orang ada banyak susu. Gempa selalu beli banyak untuk stok. Oh, baguslah kalau macam tu. Oh, jangan lupa beli buah juga, abang. Mama adik cakap, buah bagi banyak manfaat untuk tubuh. Yelah, nanti kita orang beli. Okey. Apa lagi yang patut kita orang beli ni? Tak ada. Adik rasa itu sudah cukup. Okey, maknanya sekarang kita boleh baliklah, ya? Adik nak ikut kita orang balik ke? Adik nak tahu kat mana rumah abang. Okey, nanti abang kenalkan juga pada yang lain. Mesti diorang suka berjumpa dengan adik. Jom, adik dah tak sabar ni. Jom. Assalamualaikum. Kenapa sepi ni? Waalaikumsalam. Kenapa sepi, Sola? Mana Halid dan Gemba? Tadi diorang keluar, tapi tak tahulah nak ke mana. Budak siapa yang korang bawa ni? Tadi kita orang jumpa dengan dia di pasar. Dan dia nak ikut kita orang balik. Jadi kita orang ajaklah. Easy. Lepas tu, mak dia tahu ke? Jangan risau, mak dia dah tahu. Adik, kenalkan, ini Abang Sola. Hai Abang Sola. Hai adik. Sola, kau ajak adik ni, ya? Kita orang nak simpan makanan ni dulu. Okey, serahkan pada aku. Easy. Abang, abang tengah buat apa tu? Tak buat apa, abang tengah main pon je ni. Adik, jom kita ambil gambar. Nanti abang nak post dekat sosial media abang. Oh, boleh boleh, jom kita ambil gambar. Kejap ya, abang nak post dulu. Okey. Abang, adik boleh masuk ke dalam tak? Oh, boleh. Masuk je lah. Okey, 3 jam lagi berbuka. Aku rasa tak apa kalau tidur sekejap. 1 jam je. Tak payah lama sangat. Selesanya. Hai abang. Adik siapa ni? Apakah? Macam mana pula boleh adik-adik ni kat bilik aku? Oh, pintu abang tak dikunci. Sebab tu adik boleh masuk. Aduh. Siapa punya adik ni? Abang, siapa nama abang? Ais. Nama aku Ais. Oh, okey abang. Adik, macam mana adik boleh ada kat sini? Kan pintu abang tak dikunci, sebab tu adik boleh masuk. Easy. Bukan. Macam mana adik boleh ada kat sini? Kat rumah ni, siapa yang bawa adik ke sini? Oh, yang bawa adik ke sini, Abang Blaze, Taufan dan Abang Duri. Kenapa diorang bawa adik ni ke sini? Adik yang minta. Adik dengar ke apa yang abang cakap? Iyalah, adik dengar dengan jelas. Jadi, buat apa adik ke bilik abang? Tak buat apa, adik penasaran je. Tadi adik cakap yang bawa adik ke sini Abang Blaze, Taufan dan Duri kan? Jadi sekarang mana diorang? Diorang tengah simpan makanan kat dapur. Kalau macam tu, adik ke dapur lah cari diorang. Nanti adik ke situ.
Abang nak buat apa tadi? Abang nak tidur. Ya. Eh, tapi kan sekejap lagi nak berbuka? Ha-ha. Nanti lambat bangun macam mana? Jangan risau, takkan lambat punya. Bruh. Sola. Hmm? Mana adik tadi? Oh, tadi dia cakap nak tengok isi rumah ni. Isi. Lepas tu, mana dia pergi? Entahlah. Aku tak nampak. Haduh kau ni. Kan aku suruh jaga kejap. Macam mana kalau dia keluar? Sorry. Baik, sekarang kau tolong kita orang cari. Okey. Aku tolong. Adik, mai abang hantar adik jumpa dengan abang Blis. Eh, tak perlu abang. Nanti adik pergi sendiri. Adik masih nak kat bilik abang ni. Kenapa pula? Sebab adik suka dengan bilik abang. Cantik betul. Aduh, tak dapat tidurlah aku kalau macam ni. Mungkin nanti adik akan minta pada papa untuk buatkan bilik macam ni juga. Yeah, minta je lah. Kalau adik lama-lama kat sini, kacau abang tak? Tak. Betul ke? Tak kacau pun. Tapi, tadi abang cakap nak tidur kan? Tak jadi. Kenapa pula? Sebab adik kat sinilah. Takkan abang tinggal tidur. Kenapa abang? Eh, kenapa tak jadi tidur? Sebab tak mengantuk. Lagipun, sekejap lagi nak berbuka ni. Oh. Mana pula Blaze ni? Dia tak cari adik ni ke? Huya! Macam mana? Ada jumpa adik tu? Tak ada. Aduh, macam mana ni? Dah nak masuk petang. Aku kena hantar balik adik tu ke rumah dia. Kau dah tengok semua bilik ke? Dah, kecuali bilik Ais. Sebab rasanya tak mungkin adik tu masuk ke bilik Ais. Kenapa pula tak mungkin? Iyalah, kan bilik dia selalu dikunci. Tapi, kita dah cari satu rumah. Dan adik tu tak dekat mana-mana. Aku rasa dia kat bilik Ais. Betul juga. Jom kita ke sana. Adik, adik tak bosan ke kat sini? Tak nak cari angin ke? Cari angin buat apa? Bilik ni dah sejuk. Tak nak keluar ke cari abang Blis? Entah-entah dia cari adik. Kalau dia cari adik, mesti datang ke sini. Ini kan rumah abang Blis juga? Ya. Adik. Ha, betul kan? Mesti abang Blis datang. Kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Adik dari tadi kat sini ke? Yap. Adik, mari sini. Dah petang ni. Adik kena balik sekarang. Alah, tak boleh ke sekejap lagi? Tak boleh. Nanti mama adik marah. Ya. Yalah, jom. Akhirnya, sepi juga. Sekarang dapat aku tidur. Kejap, pukul berapa ni? Alah, satu jam lagi berbuka. Mana dapat tidur lama-lama? Assalamualaikum. Itu mesti Hali dan Gempa. Ha-ha, jom kita kenalkan adik ni pada diorang. Abang. Ya, kenapa adik? Siapa diorang tu? Oh, itulah Abang Hali dan Abang Gempa. Yang baju merah hitam tu siapa? Itu Abang Hali. Eh, adik! Abang Hali! Eh, siapa yang panggil tu? Eh, adik siapa ni? Abang! Ya? Abang handsome betul lah. Eh,